Dek. Eh, bos. Dari pagi, lu bayangin nih, sampai malam gini. Ya enggak? Mana? Apanya yang mana? Enggak ada hasilnya kita. Bangsa kagak dapat satupun. Kita enggak ada hasil. Sabar. Sabar gimana? Jadi rampok tuh harus sabar. Kalau lapar mah kagak ada sabar, bego. Kalau kita kalah, ngeri enggak? Kagak. Sabar. Sabar, sabar. Kita sebagai manusia harus sabar. Keburu mati, bego. Sabar, orang ada di mana? Kita harus cari metode. Yang kira-kira orang itu bawa sesuatu lah. Kalau nggak bawa dompet, bisa kita bawa barangnya. Bisa kita jual lagi. Bang, gini lah, itu kan bahasa lu. Lu buktiin dah. Kalau sabar, sabar-sabar, buktiin dah. Pokoknya gini aja. Kalau ada yang lewat dengan bawa barang, nggak usah banyak cincong. Ya udah, tak, tak, tak. Itu bahasa lu buktiin. Nah, gua mah nggak pandang bulu. Tipe orang lewat mau kayak gimana aja, gua mau rampok-rampok. Emang begitu gue suruhan gue. Bawaannya mau seberat apa kurang? Tapi mana buktinya? Sekian lama. Nih. Jalanannya bos sepi. Kan gue yang ngerampok. Jalanannya masih sepi. Ya lu harusnya idenya yang gimana? Tempatnya dong yang ramai atau gimana? Ntar kalau ada rampok datang, set. Pertama gue pukul. Yes, gitu loh. Gue tamparin. Pak, gitu. Berputar. Pak, gitu. Kalau muka aja. Cep, gitu. Gitu. Enak banget. Towel lu. Songong sama lu. Bos, ini gua kasih metode. Yaudah, buktiin aja. Ya kan? Apalagi nyusuknya gini. Lu kalau kena, mampus gua. Oke, bukti. Sini. Aduh, Kang. Alhamdulillah, Kang. Saya teh keliling-keliling jauh-jauh dari Tasik ya, sengaja mau jualan. Maksudnya, dari tete belum ada yang manggil, Kang. Saya dari pagi, belum ada rezeki. Aduh, alhamdulillah, Kang mau manggil, Kang. Ini kan, soalnya bawa baju banyak ya. Ini model-modelnya tuh kan dijamin lah, up to date tuh. Tuh, ada kemeja, kan. Kondangan, ada ini tuh, ini dari warna-warnanya, kan. Aduh, orange, lo suka orange. Ini teh, Kang, ya. Ini teh ada historinya baju ini, Kang. Nih, dari segi ini, Kang, ya. Dari kaos, itu melambangkan bahwa anak muda. Tapi berkerah. Waduh, Kang, ini melambangkan eksklusif. Aduh, muncrat, Pak. Banyak banget, Kang, muncratnya, ya. Oke. Malum, saya dari Tasik jauh-jauh, Kang. Saya belum makan dari pagi dipanggil. Oke. Bos, wait, please. Please, just a minute. Lu kalau pakai baju ini, lu tinggal ngambang di kali. Ini tukang dagang, tolong. Ya, emang dagang. Malaknya mana-mana. Apa? Oh, model, jangan takut. Dari warna nih. Warna. Ini kalau buat garis-garis. Nih, segala cuaca, segala acara cocok, Kang. Sok, alhamdulillah, ke saya mah, saya merido, saya kasih harga modalnya, Kang. Sok, saya mah tidak ngambil untung, yang penting mah saya mah ada lebihnya. Ini murah, bos. Ya? Berarti murah, bos. Yang kotak-kotak kan? Yang kotak-kotak ada kan? Ah, Pepi! Kang Pepi mah, tuh. Kenawan. Ada pelanggan dua, tuh bagi-bagi. Oh. Ini dari pagi belum dapat pelanggan nih, tuh, Kang. Ya udah, kamu ini tawarin sama dia di approach. Ya, yang bener, Kang. Ya. Alhamdulillah. Ada yang beli dah, tuh, Kang. Nih, Kang. Bawa macam-macam, Kang. Kuning liar, ya. Buat. Kuning, bajunya. Matching sama gigi. Tinggi-tinggi, Kang. Buat Valentine, ya. Buat Valentine. Model baru. Ini buat ketinggalan zaman. Oke, ini, Kang. Nih. Kotok-kotok-kotok-kotok, Mutuna. 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 Ini. Ada-ada, Mutuna. Ada, ya. Kalau misalnya itu kurang trendy, akan bisa pakai ini. Kang. Samurah, Kang. Nah. Yo, kasap, yo, kasap, yo. Pakai nasi, Kang. Model sekarang, aduh, alhamdulillah. Keren. Ada ini enggak? Budi pergi ke kota. Baju Hawaii. Baju Hawaii, ada, Kang, ada. Keren. Nasi macam-macam, Kang. Ada yang warna biru, abu-abu. Ada yang garis-garis. Waduh, Kang Aldi. Air di, yo, eh. Wah. Kumaha? Ya, jangan apa-apa. Kumaha laris dagangannya? Alhamdulillah.
ini. Dari pagi kan kita keliling-keliling belum dipanggil. Oh, gua tuh paling gak tahan liat baju-baju bagus gua. Oh, merah-merah. Bekas dipakai James Bond sepatu ini. Sepatu buat buat kita kerja. Satu lobak ini ya, kan. Nah, ini pakai ini biar kayak penyanyi sekarang tuh yang pakai gitu-gitu ya. Pakai halus dulu kayak orang sakit garong, kan. Garong. Nah, Wali keren. Songo. Ini teh pancas buat. Iya, nah ini baju malam. Nah, kayak nyamuk aja saja. Iya. Ini dipadukan juga bagus, Kang. Oh, liburan. Celana panjang enggak? Celana panjang ada panjang. Oh, kalau misalnya Akang mau kelulusan pakai ini bisa, Kang. Di mana kaset? Silakan. Waduh. Ih, kaset. Hai Peter. Aduh. Di enggak jual golok. Ayah saya mah jalan baju, Kang. Habis goloknya. Warna apa lagi ada apa lagi? Loba, loba kene tayo. Ijo but kayak warna ijo but. Alhamdulillah. Oke. Gini dah. Gua enggak ada urusannya sama jual beli begini. Ya. Jadi lu pergi dah tempat lain. Waduh. Enggak bisa. Barang yang udah dipegang itu udah dibayar. Kang. Saya tahu saya pedagang kecil, Kang. Iya. Saya tahu saya orang enggak punya, Kang. Cuman Akang mesti menghargai saya dong. Saya sudah acak-acakan Akang manggil saya kan, bukan saya nyamperin Akang kan. Tapi yang manggil kan dia. Kang, terserah Kang. Sama aja. Kang, jangan main-mainin kita, Kang. Iya, Bos, beli dong. Udah capek nyari Akang, lihat dong. Beli gar gini kesian. Beli, Bos, pakai saya acak-acakan. Beli enggak? Oke. Beli enggak? Beli enggak? Iya kan suka emang. Bayar. Bukannya hanya baju aja yang acak-acakan. Kita tuh merampok tadi mestinya. Pokoknya beli. Enggak mau tahu. Bayar. Tah, yuk dipegang tadi. Ayo udah angkut-angkutin. Nih. Pokoknya saya minta segini 300 nih, saya kasih lebih 5 potong baju. Nih, lanjutnya. Mana duitnya dulu? 300.000. Duit. Bayar. Duit lu mana? Satu. Ya lo. Ngapain juga? Lihat. Mestinya yang ke meja ambilnya, Bud. Siapa tahu aja kita pakai ini tanpa maco. Maco pala lo empuk lo lihat nih, lo lihat. Pakai apaan toh lo? Preman zaman sekarang pakai ini. Lo pakai. Keren, putungan, baju putungan, maco. Coba lu lihat gue. Coba gue pantas enggak? Kok kagak nyampe, Bud, ya? Rugi, tolong, 300.000, siapa yang mau pakai ini? Ah, udah tolong lo gue pantas. Buat lu semuanya. Kali aja. Goblok, baju bagus-bagus juga. Wow, ini keren bajunya nih. Wih, kan?